老师！老师不能继续陪在你身旁了。 Halo para pecinta Battle True The Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih para tetua, udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Leng Huai, begitu juga dengan para prajurit surgawi. Baik Leng Huai dan pemimpin prajurit surgawi pada saat ini tidak berani mengambil tindakan karena mereka benar-benar telah dirugikan. Mereka pada saat ini menahan rasa sakit. Yang ditimbulkan oleh api keabadian dari Xiao Yan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat para prajurit surgawi juga tidak berani bertindak untuk menyerang Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan juga mengetahui hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan akan bisa memanfaatkan para prajurit surgawi. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin api yang berada di dalam tubuh mereka dihilangkan. Mendengar hal tersebut, orang-orang dari prajurit surgawi pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Tentu saja mereka menginginkan hal ini, tetapi mereka menyadari pasti ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Leng Huai masih belum menyerah dan terus memprovokasi para prajurit surgawi. Leng Huai berkata sekarang yang terbaik jika mereka ingin menghilangkan bintik api. Mereka hanya perlu berhadapan dengan Xiao Feng dan dengan begitu api tersebut benar-benar akan bisa dihilangkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata, apakah yang mulia Leng Huai pada saat ini berpikir api tersebut akan bisa dipadamkan? Jika yang mulia berpikir demikian, Xiao Feng khawatir semua itu hanya bisa dilakukan oleh Xiao Feng. Leng Huai pun menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya mulai berteriak ke arah Xiao Yan. Leng Huai berkata jika memang begitu permasalahannya, maka Xiao Feng pada saat ini harus membuktikannya. Menanggapi perkataan Leng Huai ini, Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya ke arah Leng Huai. Dalam sekejap mata, bintik api keabadian yang berada di tubuh Leng Huai pada saat ini segera menghilang. Leng Huai juga tidak lagi merasakan perasaan tidak nyaman di dalam tubuhnya. Semua orang yang melihat hal ini juga pada saat ini benar-benar tercengang karena api ini benar-benar bisa dikendalikan oleh Xiao Yan. Mata mereka pada saat ini berbinar dan mereka dipenuhi harapan untuk segera bisa menghilangkan bintik api. Sementara itu Leng Huai pada saat ini hanya bisa terdiam merasakan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Leng Huai pun menggertakkan gigi dan hanya bisa menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke orang-orang anggota dari prajurit surgawi. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah mereka ingin menghilangkan bintik-bintik api. Jika mereka memang ingin menghilangkan hal tersebut, maka mereka pada saat ini harus melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut pada saat ini, sosok pemimpin dari prajurit surgawi segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan melirik ke arah Leng Huai. Melihat lirikan Xiao Yan ini, pemimpin prajurit surgawi pun seketika memahami maksud Xiao Yan. Leng Huai juga pada saat ini tentu saja bisa menyadari maksud Xiao Yan. Leng Huai pun berteriak dengan marah kepada pemimpin prajurit surgawi yang bernama Qiu San. Leng Huai berkata, apakah Qiu San pada saat ini benar-benar akan tunduk pada yang mulia Xiao Feng? Bukankah mereka diperintahkan oleh wakil pemimpin Jin Wuye untuk bisa menghabisi Xiao Feng? Jika begitu permasalahannya, bukankah pada saat ini mereka dapat dikatakan sebagai seorang pembelot? Mendengar hal tersebut, pada saat ini Qiu San menggertakkan giginya.
Kiusan lanjut berkata bahwa semua ini bukan terserah kepada Leng Huai. Kiusan adalah pemimpin dari para prajurit surgawi dan Kiusan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Oleh karena itu pada saat ini selama mereka masih bisa bertahan hidup maka mereka akan melakukan segala cara. Selain itu yang terbaik pada saat ini adalah Yang Mulia Leng Huai mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan mereka. Melihat kedua belah pihak yang pada saat ini gontok-gontokan kembali, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum senang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Leng Huai benar-benar menggertakkan giginya. Leng Huai sadar bahwa kekuatan orang-orang ini lebih kuat daripada Leng Huai. Oleh karena itu tidak akan ada kesempatan bagi Leng Huai untuk menang ketika berhadapan dengan mereka. Satu-satunya cara bagi Leng Huai adalah bagaimana ia bisa keluar dari tempat ini. Leng Huai pada akhirnya segera mengeluarkan origin dewa yang kuat dari tubuhnya. Leng Huai pun tanpa banyak basa-basi segera melesat menuju kehampaan, tetapi pada saat yang bersamaan, para prajurit surgawi pada saat ini benar-benar dengan kecepatan yang sangat cepat segera memblokir jalur pelarian Leng Huai. Mereka juga tanpa banyak basa-basi segera menyerang ke arah Leng Huai, mengakibatkan Leng Huai pada saat ini memiliki ekspresi pucat. Leng Huai mau tidak mau segera menahan serangan dari orang-orang ini. Kiusan juga pada saat ini mengambil tindakan dan ia benar-benar tidak ingin terlibat dalam waktu yang lama bersama dengan Leng Huai. Pada akhirnya hanya dalam beberapa gerakan Leng Huai pada saat ini berhasil dipukul mundur. Leng Huai memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini orang-orang dari prajurit surgawi masih terus menyerang Leng Huai. Leng Huai hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini terus-menerus menahan serangan tersebut. Leng Huai hanya bisa pasrah menghadapi tekanan dari para prajurit surgawi yang lebih kuat daripada Leng Huai. Namun di tengah-tengah benturan ini pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan Kiusan untuk berhenti. Kiusan pun seketika menoleh ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini berubah pikiran. Sekarang Xiaofeng tidak ingin membantai Leng Huai karena ia akan menyelesaikan semuanya sendiri di masa depan. Kiusan pun seketika terkejut sebelum akhirnya segera bertanya, lalu jika begitu permasalahannya bagaimana titik api di dalam tubuh mereka? Xiaoyan pun masih tersenyum dan berkata bahwa Xiaofeng akan membantu mereka menghilangkannya. Tetapi untuk melakukan hal tersebut mereka harus memberikan beberapa manfaat kepada Xiaofeng. Mereka harus menyerahkan sesuatu yang berharga yang mereka miliki sebagai tebusan untuk hal ini. Mendengar hal tersebut Kiusan pun menggertakkan gigi dan bertanya apa yang pada saat ini diinginkan oleh Yang Mulia Xiaofeng. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka bisa memberi keterampilan bertarung pamungkas yang mereka miliki. Kiusan pun seketika menggertakkan giginya dan pada saat ini sedikit merenung setelah mendengar apa yang diminta oleh Xiaofeng. Namun Kiusan pada saat ini berpikir mereka tidak memiliki pilihan lain. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan agar mereka masih bisa bertahan hidup dan keluar dari tempat ini. Pada akhirnya Kiusan pun segera memerintahkan semua prajuritnya untuk mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing. Banyak gulungan pada saat ini segera keluar dan Kiusan segera melemparkannya ke arah Xiaofeng. Xiaoyan pun merasa senang dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa keterampilan ini benar-benar cukup bagus. Namun meskipun begitu sepertinya semua ini masih kurang dan mereka semua pada saat ini harus menyerahkan semua sumber energi berkilau yang mereka miliki. Kiusan pada saat ini kembali terdiam sejenak mendengar apa yang diminta oleh Xiaoyan. Mereka pada saat sebelumnya memang telah mendapatkan sumber origin ki berkilau yang cukup banyak. Benda ini benar-benar sangat berharga bagi mereka untuk pelatihan. Namun mereka pada saat ini harus menyerahkannya kepada Xiaoyan dan mereka hanya bisa pasrah sambil menggertakkan gigi. Akhirnya Kiusan pun mau tidak mau segera memerintahkan semua orang untuk menyerahkan sumber energi berkilau milik mereka kepada Xiaofeng.
Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini menerima keterampilan bertarung serta sumber energi yang berkilau. Pada saat yang bersamaan, titik api di tubuh Qiushan juga pada saat ini segera menghilang dengan cepat. Para prajurit surgawi pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini tidak lagi merasakan rasa tidak nyaman di dalam tubuh masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melemparkan sumber origin Ki berkilau ini serta keterampilan bertarung kepada Bai Ling dan Jie. Bai Ling dan Jie seketika terkejut tetapi pada akhirnya mereka segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan tak lama kemudian terdengar suara aneh di langit disertai dengan aliran dan fluktuasi sumber energi di sekitarnya. Semua orang juga pada saat ini segera menatap ke arah langit dan melihat lubang hitam yang muncul di atas langit. Tampaknya pada saat ini sudah waktunya keajaiban mengusir mereka. Pada saat ini di hutan api hanya ada orang-orang dari aliansi Doshan yang masih tersisa di dalamnya. Sementara itu orang-orang dari klan Dewa Api Kuno begitu juga dengan kelompok lainnya telah pergi. Mereka benar-benar meninggalkan hutan api ketika aliansi Doshan sedang mengalami konflik saudara. Sementara itu di sisi lain Leng Huai pada saat ini masih menatap tajam dengan sinis ke arah Xiaoyan. Leng Huai pada saat ini lanjut bertanya apakah Xiao Feng yakin tidak ingin menghabisi Leng Huai. Xiao Feng telah menyelamatkan hidupnya kali ini, tetapi lain kali ia akan memotong Xiao Feng menjadi beberapa bagian. Xiaoyan pun dengan nada meledek segera berkata bahwa Xiao Feng bisa menghabisi Leng Huai kali ini. Dengan begitu maka Xiao Feng akan bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Selain itu sebaiknya pada saat ini Leng Huai berhenti berbicara omong kosong dan bersiap untuk pergi. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah kerumunan. Xiaoyan pada saat ini terlalu malas untuk menanggapi Leng Huai dan Xiaoyan segera mulai memberikan perintah. Tim yang terdiri dari beberapa ribu orang pada saat ini berkumpul bersama. Mereka pada saat ini memfokuskan mata kepada Xiaoyan dan tidak lagi memandang Xiaoyan dengan remeh. Semua orang pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kekaguman. Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka membersihkan tempat ini. Mereka harus membawa semua tubuh saudara yang terluka dan mokat. Segala sesuatu yang milik aliansi Doshan pada saat ini benar-benar harus dibawa kembali ke aliansi Doshan. Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan instruksi, Leng Huai berpikir para prajuritnya tidak akan mengikuti instruksi Xiaoyan. Namun pada akhirnya Leng Huai hanya bisa terengah-engah karena pada saat ini para prajurit berteriak serentak menyetujui arahan Xiaoyan. Leng Huai benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan akan memiliki prestis di hati para prajurit aliansi Doshan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara ke kerumunan. Xiaoyan berkata bahwa ia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Sekarang Yang Mulia Bai Ling akan menjadi kapten mereka semua dan semua orang harus mengikuti pengaturannya. Para prajurit ini seketika kembali berteriak serempak dan menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Bai Ling yang terlihat sedikit tercengang. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyelesaikan urusannya membantu gurunya yakni Dewa Guntur. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Bai Ling dan Jie bahwa selanjutnya semuanya akan diserahkan kepada mereka. Mereka bisa menunggu di luar keajaiban karena Xiaoyan akan segera menyusul. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya tanpa penundaan lagi segera mulai bergegas bergerak. Xiaoyan berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam hutan api dan langsung menuju ke ladang ranjau. Sementara itu Bai Ling pada saat ini hanya bisa melotot melihat Xiaoyan yang menghilang. Bai Ling pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan terhadap karakter Xiao Feng. Keajaiban besar ini seolah-olah telah menjadi rumah Xiao Feng karena ia bisa datang dan pergi bebas tanpa rasa takut.
Bai Ling pun hanya bisa tersenyum pahit dan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya memimpin para prajurit. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berada di ladang Rangjiao. Melihat Xiao Yan yang kembali pada saat ini, Lei Li tertegun sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Lei Li berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini telah berhasil. Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang telah mendapatkan api abadi. Tetapi Xiao Yan tidak tahu apakah itu dapat bekerja pada energi iblis di dalam tubuh dari gurunya. Setelah selesai berbicara, pikiran Xiao Yan pun tergerak dan jantung api putih, begitu juga dengan jantung api keabadian, segera muncul di tubuh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini membentuk dua sosok dan segera melayang di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, dua jantung api ini tentu saja mengerti apa yang baru saja diperbincangkan oleh Xiao Yan. Jantung api putih Bayan pada saat ini langsung berkata bahwa kekuatannya tidak bisa mengusir energi iblis. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah jantung api keabadian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memandangnya dengan penuh harap, pada akhirnya Black Phoenix pun segera membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa jiwa dari orang ini terdiri dari energi iblis. Setidaknya setengah jiwanya benar-benar telah dikuasai oleh energi iblis. Jika mereka ingin menghilangkan energi iblis ini sepenuhnya, hal tersebut benar-benar akan sangat berbahaya. Jika mereka memaksakan proses ini, peluang hidupnya benar-benar akan sangat kecil. Mendengar hal tersebut, baik Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini menggelengkan kepala masing-masing sambil merenung. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Li. Xiao Yan bertanya, apakah menurut guru energi iblis ini akan bisa dihilangkan ketika gurunya mencapai kesempurnaan tubuh guntur dewa kuno? Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika ia bisa menerobos tubuh guntur dewa kuno, ia akan bisa melawan energi iblis di tubuhnya. Tetapi apakah ia bisa mengalahkannya atau tidak, semua itu masih tergantung pada dirinya sendiri. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Li. Xiao Yan pun lanjut berkata, tetapi pada saat ini waktu mereka benar-benar hampir habis. Tidak mudah untuk mencapai kekuatan tubuh guntur dewa kuno hanya dalam waktu sekitar 200 tahun. Baik Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini sama-sama kembali merenung memikirkan solusi. Tak lama setelah itu Xiao Yan memandang ke arah Black Phoenix dan mulai bertanya apakah senior bisa melakukan sesuatu terhadap energi iblis seperti ini. Black Phoenix pun segera menjawab bahwa tidak ada metode yang bagus yang ia miliki. Hanya saja pada saat ini karena umur dari bocah tersebut baru mencapai beberapa ratus tahun, jika api keabadian ditanam di tubuhnya, umurnya akan bisa diperpanjang hingga 1000 tahun lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Black Phoenix, mata Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini tiba-tiba berbinar. Menambahkan 1000 tahun pada umurnya adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai penyelamat hidup. Dengan waktu tambahan ini, maka guru Xiao Yan benar-benar akan bisa memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur dewa kuno. Dengan begitu, maka peluang untuk menyingkirkan sumber energi iblis ini benar-benar akan kembali terbuka. Namun di tengah-tengah kebahagiaan ini, Black Phoenix pada saat ini segera menjelaskan resikonya kepada Xiao Yan. Black Phoenix berkata, tetapi menanam api abadi akan menghabiskan api abadi. Kekuatannya juga akan berkurang hingga setengahnya. Diperlukan setidaknya waktu 500 tahun untuk bisa memulihkan api abadi ini. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Feng pada saat ini, ia sepertinya hanya akan bisa menggunakan kurang dari 10% kekuatan api abadi. Dengan begitu, jika menanamkan api abadi ini ke tubuh bocah tersebut, maka Xiao Yan tidak memiliki dampak terlalu besar terhadap api abadi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit. Namun Xiao Yan berpikir selama Xiao Yan bisa memperpanjang hidup dari gurunya, itu bukanlah sebuah permasalahan.
Bahkan jika itu akan merenggut nyawa Xiaoyan, Xiaoyan bersedia karena Xiaoyan sudah menganggap semua gurunya seolah-olah sebagai ayahnya. Ini adalah rasa hormat dari seorang murid dan rasa baktinya kepada seorang guru. Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Black Phoenix. Sementara itu, Black Phoenix pada saat ini menganggukkan kepalanya melihat persetujuan dari Xiaoyan. Tanpa banyak basa-basi pada saat ini, Black Phoenix segera melesatkan api hitam ke alis dari Lamire. Dalam waktu sekejap, sosoknya pada saat ini terjatuh pingsan dan Layli segera menangkapnya. Di sisi lain, Black Phoenix pada saat ini perlahan menjelaskan kepada semua orang. Black Phoenix berkata, meskipun tubuhnya sangat kuat, tetapi jika abadi ini ingin ditanam di tubuhnya, ia pasti akan pingsan setidaknya untuk waktu 10 tahun. Namun setelah semuanya berjalan dengan baik dan sukses, pikiran dan tubuhnya akan perlahan-lahan kembali pulih. Layli pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih. Sementara itu Black Phoenix dan jantung api putih pada saat ini tidak banyak bacot lagi segera kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata agar guru tidak perlu khawatir. Dalam waktu 1000 tahun dengan bakat yang dimiliki oleh gurunya, ia benar-benar akan berhasil dengan sempurna. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Layli pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Layli lanjut berkata bahwa sepertinya bocah ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Ia telah dapat menemukan murid yang baik dan ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Namun pada saat ini keajaiban akan segera tertutup dan jika Xiaoyan tidak pergi, ia khawatir Xiaoyan harus tinggal di sini selama 1000 tahun sebelum ada kesempatan untuk bisa keluar. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini berniat untuk berpamitan. Namun begitu hendak pergi, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Layli sambil tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata kepada Layli bahwa pohon-pohon baja ini terlihat bagus. Xiaoyan ingin tahu apakah itu bisa digunakan di luar dan apakah Xiaoyan bisa membawanya. Layli pun tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Layli pun mengangkat alisnya sebelum akhirnya perlahan segera mulai berbicara. Layli berkata bahwa pohon guntur baja ini ditanam dengan memadatkan kekuatan guntur satu persatu. Nilai dan kekuatannya tidak dapat diukur. Xiaoyan juga seharusnya tahu kekuatan mereka dan tidak akan mudah untuk mengambilnya. Tetapi jika Xiaoyan pada saat ini memang ingin membawanya, maka ia akan menyetujui hal tersebut. Xiaoyan bisa mengambil sebanyak yang Xiaoyan bisa, tetapi jangan salahkan Layli jika Xiaoyan tidak bisa keluar. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiaoyan segera melesat menuju ke arah pohon guntur baja. Xiaoyan segera mengeluarkan seutas benang emas tipis untuk menebang pohon. Dalam waktu singkat, pohon pada saat ini benar-benar berhasil ditebang oleh Xiaoyan dan Layli pada saat ini seketika melotot. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa menggunakan metode seperti itu. Layli telah menanam pohon-pohon ini untuk waktu puluhan hingga ratusan ribu tahun hingga mereka tumbuh. Kekuatan dari pohon-pohon ini juga sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya mereka dapat dengan mudah ditebas oleh Xiaoyan. Pada akhirnya dalam waktu singkat, Xiaoyan pada saat ini berhasil mengumpulkan 50 pohon. Xiaoyan tidak mengambil semua pohon yang ada dan Xiaoyan hanya mengambil pohon tertinggi dengan kekuatan terkuat. Xiaoyan pun segera menyimpan pohon ini ke dalam cincin penyimpanan sambil tersenyum. Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya kepada Layli dan segera mengucapkan terima kasih. Layli hanya bisa menganggukkan kepalanya melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi, sosok Xiaoyan segera melesat menjadi bayangan dan pergi menuju ke arah langit. Sementara itu di sisi lain, setelah keajaiban, banyak kekuatan telah pergi satu demi satu.
Namun pada saat ini ada orang-orang dari wilayah laut yang dipimpin oleh Raja Sisik Naga dan Judi. Raja Sisik Naga pada saat ini tampak penasaran dan ingin bertemu dengan sosok misterius sebelumnya. Namun setelah menunggu lama dan banyak orang pergi, pada saat ini tidak ada lagi orang yang bergegas keluar. Raja Sisik Naga pun bergumam, mungkinkah itu adalah sebuah ilusi? Judi yang berada di samping segera berkata bahwa itu bukanlah ilusi dan orang tersebut memang sangat kuat. Raja Sisik Naga pun menghela nafas dan berkata bahwa penampilan sosok tersebut sangat aneh. Tetapi ia merasakan adanya perasaan yang sangat familiar dan sosok tersebut sangat mirip dengan bocah penipu itu. Judi pun seketika bingung mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Raja Sisik Naga. Judi pada akhirnya bertanya siapakah bocah penipu yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pun melirik ke arah Judi dan berkata bahwa penipu sialan itu adalah orang yang menipu Judi dengan setetes darah miliknya. Judi pun seketika sangat terkejut dan bayangan Xiaoyan pada saat ini muncul di benaknya. Judi tanpa sadar bergumam, mungkinkah yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga orang yang misterius yang sebelumnya muncul di dalam keajaiban adalah Tuan Xiaoyan? Namun hal tersebut tidak mungkin karena Judi telah memperhatikan dengan cermat penampilan orang tersebut. Ia sama sekali tidak mirip dengan Tuan Xiaoyan dan itu benar-benar tidak masuk akal. Raja Sisik Naga pada saat ini tidak ingin kalah menghadapi argumen dari Judi. Raja Sisik Naga sangat mengenal Xiaoyan dan sosoknya kembali mulai berbicara kepada Judi. Raja Sisik Naga bertanya, menurut Judi, mengapa Raja Sisik Naga menyebutnya dengan bocah penipu? Ini adalah trik dasar dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh bocah tersebut. Judi pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Raja Sisik Naga. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang-bincang, sesosok pada akhirnya segera muncul dari pintu keluar keajaiban dan Raja Sisik Naga menyipitkan matanya. Ketika Raja Sisik Naga memperhatikan sosok tersebut, ia pada saat ini benar-benar mengenali sosok itu. Orang yang dicari oleh Raja Sisik Naga pada saat ini muncul dan Raja Sisik Naga segera berkata bahwa itu orangnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Raja Sisik Naga pun hendak bergerak bergegas mendekat. Namun Judi pada saat ini segera menghentikan Raja Sisik Naga karena mereka pada saat ini bergegas menuju ke Aliansi Dosian. Judi pun segera berkata bahwa sosok tersebut pergi ke kerumunan orang-orang dari Aliansi Dosian. Raja Sisik Naga tidak peduli dan pada saat ini segera mengibaskan Judi dan hendak bergegas. Raja Sisik Naga berkata tidak peduli dari mana asalnya, ia pada saat ini harus pergi dan menanyakannya dengan jelas. Setelah selesai berbicara, Raja Sisik Naga pun bergegas, tetapi pada saat yang bersamaan, sebuah suara pada saat ini bergema di kelapanya dan Raja Sisik Naga memandang ke arah sosok di hadapannya yang sedang mengawasinya. Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkan transmisi pesan kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan menjelaskan bahwa situasinya saat ini belum aman. Raja Sisik Naga hanya perlu berdiam diri di wilayah laut untuk sementara waktu. Mendengar suara Xiaoyan yang ditransmisikan ini, Raja Sisik Naga menjadi semakin bersemangat. Namun ia tidak menunjukkan ekspresinya dan pada saat ini segera berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Ini benar-benar bocah penipu dan ia benar-benar masih hidup. Raja Sisik Naga pada saat ini ingin tahu di manakah anggota tim Fearless yang lain dan apakah mereka baik-baik saja. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan menjelaskan bahwa saat ini satu-satunya yang Xiaoyan tahu adalah Ding Yue. Sementara itu kondisi dari anggota tim Fearless yang lain pada saat ini masih belum diketahui. Raja Sisik Naga pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali mulai berkata kepada Xiaoyan. Raja Sisik Naga menjelaskan bahwa Aliansi Doshan telah membawa mereka sejauh ini. Setelah bencana bintang Hong Meng, Xiaoyan benar-benar tidak boleh meremehkan mereka. Selain itu, karena Xiaoyan pada saat ini sendirian di Aliansi Doshan, maka Xiaoyan harus memperhatikan keselamatannya.
Xiaoyan harus bisa sebaik mungkin menutupi identitasnya agar tidak diketahui. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan diketahui jika Raja Sisik Naga tidak datang ke sini. Oleh karena itu, sebaiknya Raja Sisik Naga berpura-pura menjadi orang asing. Jika waktunya tepat, Xiaoyan akan datang mencari Raja Sisik Naga di masa depan. Raja Sisik Naga pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Xiaoyan harus bersemangat dan Xiaoyan jangan khawatir. Raja Sisik Naga juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari berita tentang semua partner mereka." Xiaoyan pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka berdua pada saat ini mengakhiri percakapan. Raja Sisik Naga pun merasa sangat lega setelah berhasil mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera kembali menoleh menuju ke arah orang-orang dari aliansi Doshan. Setelah kembalinya orang-orang dari aliansi Doshan, Xiaoyan adalah orang terakhir yang keluar. Hal ini membuat Song Aole sangat khawatir dan begitu Xiaoyan muncul, Song Aole segera bertanya tentang kondisi Xiaoyan. Song Aole lanjut bertanya apakah misi kali ini berjalan dengan baik. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan menghela nafas dan berkata bahwa misi ini berjalan dengan baik. Tetapi meskipun begitu, wakil pemimpin aliansi Jin Wuyo benar-benar telah mengirimkan orang untuk menjaga Xiao Feng. Ia benar-benar telah mengirim beberapa orang untuk menemani Xiao Feng setiap saat. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Feng, mata Song Aole pada saat ini menjadi gelap. Secara alami ia menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Feng. Song Aole pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiao Feng itu memang benar. Apakah Xiao Feng telah mengambil tindakan kepada orang-orang ini? Xiaoyan pun menghela nafas dan mulai kembali berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiaoyan berkata bahwa mereka hanyalah beberapa orang yang tidak dikenal dan Xiao Feng tidak perlu mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang memiliki nada sarkastik pada saat ini, Leng Huai dan Qiusan hanya bisa menundukkan kepala masing-masing. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak berani bergerak sedikit pun. Sementara itu Song Aole pada saat ini segera maju dan berbisik kepada Xiaoyan. Song Aole berkata bahwa Xiao Feng benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan ketika pergi keluar. Xiao Feng adalah pewaris dari Yang Mulia dan akan ada banyak orang yang mendambakan warisan tersebut. Xiaoyan benar-benar tidak boleh bertindak gegabah jika Xiaoyan memutuskan untuk keluar. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sementara Song Aole pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Song Aole berkata bahwa perjalanan keajaiban telah berakhir. Mari mereka bersiap-siap untuk segera pergi kembali ke aliansi Doshan. Semua orang pun mengangguk dan berteriak secara serempak sebelum akhirnya mulai memasuki bahtera. Xiaoyan juga pada saat ini hendak memasuki bahtera, tetapi saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan pada saat ini terguncang dan ketika Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, sebuah simbol segera muncul. Ini adalah simbol dari kuil kuno yang diberikan oleh tiga dewa kepada Xiaoyan. Sebuah pesan sederhana pada saat ini segera datang dari token tersebut. Informasi sederhana pada saat ini segera menjelaskan bahwa Longyi dalam permasalahan di pemakaman iblis. Selain itu, para dewa juga pada saat ini terkubur di dalam kekacauan. Xiaoyan seketika benar-benar terkejut mendapatkan pesan yang baru saja Xiaoyan baca. Jika pesan tersebut mengatakan Longyi dalam masalah, maka berarti Longyi pada saat ini masih hidup. Hanya saja pada saat ini Longyi dalam kondisi berbahaya dan Xiaoyan benar-benar harus menyelamatkannya. Selain itu, tempat di mana Longyi mendapatkan bahaya juga dikenali oleh Xiaoyan. Ini adalah tempat Xiaoyan menjalankan misi yang mulia sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakkan gigi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tertegun, pada saat ini Song Aole pun menatap ke arah Xiaoyan yang terdiam. Song Aole pada akhirnya bertanya apa yang dilakukan oleh Xiao Feng dengan berdiri diam seperti itu. Sebaiknya mereka segera naik ke bahtera dan bersiap untuk kembali ke aliansi Doshan.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera kembali tersadar dan Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan kepada Song Aolei. Xiaoyan pada saat ini ingin keluar untuk membantu Long Yi. Xiaoyan juga perlu kepergiannya ini dirahasiakan dan Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan situasinya bahwa Xiaoyan memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sendirian. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa kembali ke aliansi Doshan untuk saat ini dan Xiaoyan akan menyusul. Song Aolei pun sedikit mengerutkan kening dengan tatapan khawatir. Ia lanjut bertanya apa yang akan dilakukan oleh Xiaofeng. Xiaoyan pun menjawab dengan sederhana bahwa Xiaoyan pada saat ini harus menyelamatkan seseorang. Song Aolei pun kembali mengerutkan kening dan bertanya apakah orang tersebut benar-benar harus diselamatkan. Ia khawatir Xiaoyan akan dalam kondisi yang berbahaya jika Xiaoyan memutuskan untuk pergi sendirian. Xiaoyan pun dengan tegas segera lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bahkan jika Xiaofeng harus mengorbankan nyawanya, Xiaoyan pada saat ini harus bergegas. Song Aolei pun pada saat ini tidak bisa berkutik melihat ketegasan yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Song Aolei pun menghela nafas dan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, bisakah Xiaoyan memberitahunya di manakah lokasinya? Jika Xiaoyan membutuhkan tenaga, maka Xiaoyan bisa membawa 1000 orang. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiaoyan bisa pergi sendirian kali ini dan ia berharap kepergiannya bisa dirahasiakan. Song Aolei pun menatap ke arah mata Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan ketegasan dan tekad. Song Aolei menyadari bahwa bujukannya tidak akan berguna bagi Xiaofeng. Pada akhirnya Song Aolei hanya bisa mengangguk dan berkata sebaiknya mereka pergi ke Batera terlebih dahulu. Xiaoyan harus pergi bersama dengan mereka terlebih dahulu dan menemukan waktu kosong untuk Xiaoyan pergi. Kepergian Xiaoyan ini tidak boleh diketahui dan Song Aolei akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit hangat di dalam hatinya terhadap wakil pemimpin Song Aolei. Xiaoyan pada akhirnya mengikuti apa yang baru saja diinginkan oleh Song Aolei dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke Bahtera. Pada akhirnya Bahtera dari aliansi Doshan segera meninggalkan keajaiban dan melesat pergi.